rangka menghadiri sebuah event pelaksanaan musabakah tilawatil Quran tempat tingkat kecamatan Pakatengah. Mudah-mudahan kehadiran kita Bapak Ibu yang berbahagia dengan nawaitu yang ikhlas, insya Allah akan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam juga tidak lupa kita sampaikan ke pangkuan alam Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua DPRK Sumeru beserta Ibu dan seluruh anggota DPRK yang hadir. Yang kami hormati rekan-rekan dari jajaran Forkopimda, Bapak Dandim Sumeru, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Darmanal atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Sekda atau yang mewakili, dalam hal ini wakil oleh Bapak Asisten. Yang kami hormati Bapak Kepala SKPK, Kepala Bagian para Camat dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeru. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak BKK Kabupaten Sumeru. Yang kami hormati Ibu Ketua Jarma Wanita Kabupaten Sumeru. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Tempat Tengah serta seluruh unsur pustika, Bapak Darwangil, Bapak Kapolsek beserta unsur pustika lainnya. Yang kami hormati Bapak-Bapak para Kepala Mukim, para Kepala Desa dalam lingkungan pemerintah Kecamatan Tempat Tengah, Bapak-bapak para tokoh masyarakat PKK dalam wilayah Kecamatan Tempat Tengah, teristimewa tentunya kepada anak-anak kita para kori dan kolia yang telah hadir pada malam hari ini dari 12 desa. Yang kami hormati juga Ketua LPTK Kabupaten Sumeru beserta kemudian rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta hadirin kami undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang atas kehadiran dan partisipasi yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti pembukaan musabakah tilawatil Quran yang keempat tingkat kecamatan Sumeru. Event yang tinggi sebagaimana yang sedang kita laksanakan ini telah menjadi agenda nasional sampai dengan daerah yang biasanya rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan membaca Al-Quran juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita selaku Muslim. Hal ini juga sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejahtera berdasarkan nilai-nilai syariat. Dalam hal pengembangan nilai-nilai syariat Islam di Kabupaten Sumeru, pemerintah Kabupaten Sumeru secara khusus telah menerapkan dan mencanangkan berbagai program, di antaranya pengiriman kori-koriah berbakat di ajang nasional, program Hafiz dan Hafizah setiap desa, termasuk program gerakan maghrib mengaji setiap serta safari dan masjid-masjid khususnya bagi kegiatan ini. Saya ingin kembali dapat melaksanakan berbagai seruan agar semua surau-surau, menasa-menasa, masjid-masjid yang ada agar dapat kita dengungkan bacaan-bacaan Al-Quran sebagai bagian dari keikutsertaan kita sebagai seorang muslim. Berbagai program yang telah disusun pemerintah bertujuan untuk menjadi wadah bagi generasi muda dalam mengisi waktu sekaligus untuk menegakkan syariat Islam secara kafa di Kabupaten Sumeru. Bapak Ibu yang kami muliakan, Kecamatan Tempat Tengah merupakan kecamatan yang terakhir dalam melaksanakan MTQ tingkat kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumeru. Jadi ini kita
Desa ini merupakan kecamatan yang menutup agenda RTK pada tingkat kecamatan. Alhamdulillah pada tahun 2020 ini juga akan kita laksanakan pelaksanaan RTK tingkat kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan di Kecamatan Terudala. Tanggal bulan mungkin belum kita tetapkan, tetapi insya Allah pada pertengahan tahun ini akan kita mulai. Maka dari itu pelaksanaan RTK ini tentunya adalah merupakan ajang seleksi bagaimana lahirnya kuali dan kuaria yang terbaik dari Kecamatan Tepatengah, yang kemudian akan menjadi duta Kecamatan Tepatengah untuk mengikuti kegiatan RTK pada tingkat kabupaten. Saya merasa hampir yakin bahwa kader-kader terbaik Kecamatan Tepatengah ini akan mampu menggeser sebagian kuali dan kuaria dari kecamatan yang lain, dan kemudian akan terpilih menjadi sang juara pada RTK tingkat kabupaten yang akan datang. Jadi ini merupakan PR yang cukup berat bagi Pak Camat, kemudian bagi teman-teman Mustika. Ini memperebutkan sebuah agenda yang cukup besar. Yang saya pikir kaum dan kuali kita, saya tadi melihat ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri kita, ini sudah siap untuk meramaikan kegiatan ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, kepada kita semua keluarga besar di Kecamatan Tepatengah, marilah kita berikan support, semangat kepada anak-anak kita yang akan mengikuti pertandingan atau event RTK ini, sehingga betul-betul pelaksanaan RTK ini tidak hanya menjadi sebuah pagelaran dari waktu ke waktu, tetapi ada intisari-intisari yang kita ambil di dalamnya dalam rangka mengamalkan nilai-nilai apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Hari ini Bapak Ibu yang berbahagia, dunia sedang dihebohkan dengan munculnya sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa lahirnya atau menyebarnya apa yang disebut dengan virus corona. Di beberapa negara hari ini telah tercatat ribuan nyawa manusia telah dipanggil oleh Allah dalam waktunya tidak terlalu lama. Kemarin kita membaca di Italia dalam hitungan satu hari itu ada mencapai 250 orang yang meninggal. Dan hari ini telah masuk ke negara kita. Indonesia kemarin telah dinyatakan oleh pemerintah sebagai satu negara yang akan melakukan sebuah konsorsium komitmen untuk menjaga kehadiran virus corona ini. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita membaca di dalam Al-Quran sebenarnya jelas Allah telah menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran begitu jelas akan ada sebuah wabah yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang seketika Allah turunkan. Dan kemudian sebenarnya bagi kita sebagai seorang muslim ini adalah merupakan sebuah ujian keimanan bagi kita. Maka dari itu kami menyampaikan kepada kita semua dan mengajak kepada kita semua, sangat mudah untuk kita bisa mengantisipasi virus yang disebut dengan corona ini. Tapi saya minta kepada kita, kadang-kadang sering kita melihat di beberapa media ada orang-orang mengolok-olokkan dengan virus corona ini. Dan kita membaca di media ada banyak yang bersenda gurau. Saya mengharapkan kita jangan mengolok-olokkan, ini adalah ujian Allah, cobaan yang Allah berikan, jangan kita olok-olokkan. Tetapi mari kita serius mengantisipasi. Dengan apa? Kita sebagai seorang muslim cukup kita intens melaksanakan wudhu setiap waktu kita selalu berada di dalam masjid. Dan ini terbukti Bapak Ibu, saudara-saudara kita muslim di China, tidak ada yang kena corona. Tidak ada yang kena corona. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, pastikan kita selalu dalam keadaan berwudhu
di saat kita bergerak, di saat kita beraktivitas. Jadi ini serius saya sampaikan kepada kita, janji Allah ini pasti. Ketika kita betul-betul bisa meramaikan masjid ini dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu berjamaah, maka insya Allah virus corona ini akan tidak pernah bisa menyentuh kabupaten Sulung yang kita cintai. Selain kita dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat, pastikan kita dalam keadaan duduk dalam setiap langkah kita. Mau tidur, duduk. Ya kan? Anjuran agama juga seperti itu. Ketika kita mau tidur, silakan mengambil air wudhu. Ketika kita melangkah ke kantor, ketika kita melangkah ke sekolah, maka jangan lupa kita berwudhu, kita dalam keadaan suci. Maka insya Allah Bapak Ibu berbahagia. Tidak pernah akan hadir virus ini di tengah-tengah masyarakat kita. Apalagi jika kita selalu berzikir, berdoa kepada Allah, meminta agar kita dijauhi dari penyakit-penyakit yang seperti ini. Kemudian kami sampaikan juga dalam forum yang berbahagia ini, insya Allah, melalui seluruh camat, melalui pemerintah, dan khusus dinas pendidikan, seirama dengan informasi disampaikan oleh Presiden, pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, mulai besok tanggal 16 Maret sampai dengan tanggal 29 Maret, lembaga pendidikan di sekolah se-Kabupaten Simelu saya minta untuk diliburkan. Jadi ini saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, malam ini sedang dikonsep suratnya, ya, seluruh lembaga pendidikan kita kecuali bagi SMK yang akan mengikuti UN besok itu tetap berlangsung seperti biasa. Jadi yang SD, SMP, ya, yang belum mengikuti UN, kita libur sekolah sampai dengan tanggal 29 Maret. Jadi kita mulai sekolah tanggal 30, tanggal 30 Maret hari Senin. Ini lama ya, lama. Tetapi perlu kami sampaikan kepada kita semua, ketika libur anak-anak, kita sebagai orang tua mari kita jaga agar mereka tidak banyak bermain di luar rumah kita. Belajar di dalam rumah, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga kegiatan proses kegiatan belajar mengajar yang tidak dilaksanakan di sekolah bisa dilaksanakan di rumah. Maka dari itu kami berharap guru berpindah selama beberapa hari dari sekolah ke rumah. Yang menjadi guru anak-anak adalah orang tua. Yang menjadi guru anak-anak adalah kakak-kakaknya, abang-abangnya. Jangan biarkan karena kita dalam keadaan libur, kita biarkan anak-anak kita liar di luar. Kemarin siang saya usir beberapa orang anak-anak kita di seputar pendopo siang bolong, ada di atas duduk-duduk tidur-tidur. Saya suruh keluar. Dan ini saya minta ke Satpol PP, tolong dinetralkan semua anak-anak sekolah yang kadang-kadang sering memanfaatkan waktunya untuk menggunakan hal-hal yang tidak baik. Ada yang minum LM dan sebagainya. Yang saya minta ini tolong disterilkan sehingga anak-anak sekolah yang tidak belajar tidak boleh ada di luar, sehingga mereka berada di tengah-tengah keluarga sendiri. Nah, ini saya minta Dinas Pendidikan hadir, Kepala Dinas. Tadi saya sudah sampaikan, sudah telepon untuk segera disiapkan surat informasi malam ini dan sudah harus disampaikan kepada semua sekolah. Jadi ini resmi saya sampaikan kepada kita bahwa mulai besok tanggal 16 Maret sampai dengan 29 Maret sekolah kita liburkan, anak-anak belajar di rumah. Jadi tolong orang tua, ya, tolong dikawal anak-anak kita sehingga tidak berada di luar yang akhirnya menimbulkan kekacauan dan kemudian bisa saja hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terakhir ada pesan sponsor dari Ketua Panitia. Jadi pesan sponsor dari Ketua Panitia,
yang saya melihat tadi membutuhkan kehadiran kita semua. Bagaimana pesan sponsor ini bisa diselesaikan sehingga pelaksanaan MTQ ini bisa berjalan dengan baik dan kita semua juga berkesempatan untuk menuai amal yang sebesar-besarnya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhallazina amanu hal abidukum ala tijaratin tunjikum min adzabin aliim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Jadi ketika ayat ini saya baca, saya lihat pasukan dua sudah senyum. Kepala Bapeda juga sudah senyum. Karena dia tahu makna daripada ayat ini. Apalagi kalau kepala BPKD tahu mereka mana ayat ini. Kata Allah mengatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu akan kutunjukkan dua perniagaan. Apa perniagaannya itu? Akan membebaskan kita dari azab ini. Yang pertama apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Yang kedua apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjihad di jalan Allah dengan apa? Dengan harta dan jiwa. Maka malam ini ada pesan sponsor yang saya hanya menyampaikan kepada kita. Mudah-mudahan pesan ini akan bisa menjadi bagian yang tidak terpisah dalam rangka kita mengumpulkan sedekah kita, amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketua panitia menyampaikan masih ada sedikit beban sebesar 20 juta. Tidak banyak lagi. 20 juta sudah. Alhamdulillah 5 juta sudah ditanggung oleh Bapak. Tolong dicatat. Ketua DPR saya lihat sudah senyum-senyum. Ini hati-hati wakil rakyat. Tugasnya besar. Yang pertama mewakili rakyat, yang kedua menjadi lembaga, lembaga konstitusi negara. Kira-kira Pak Ketua berapa yang dibutuhkan kita? 3 juta rupiah. Ya. Sana ada Pak Besar, walaupun tidak melihat saya, tapi pasti dia dengar kalimat-kalimat saya. Pak Besar berapa kira-kira? 1 juta rupiah. Di sampingnya ada asisten 3 ex officio, kepala dinas di Jakarta 2, maka Jakarta 2. 1 juta rupiah. Bagus ini baju. Di sampingnya ada kepala, asisten 2. 1 juta rupiah. Ya, malu kita. Ya. Kemudian sampingnya ada Pak Jumatin, kepala Bapeda Aceh, 1 juta rupiah. Ini tidak boleh sama rata. Di sampingnya ada kepala kepegawaian, tapi sama ya. Berapa di Pak Jumatin? Di sampingnya ada kepala Baitul Mal. Apa? Di sampingnya ada kepala Dinas Pertanian. Ini perlu saya sampaikan 2 juta rupiah. Beliau ini pernah menjadi camat Kepala. Sebenarnya kalau beliau belum berpunyai, saya tinggal patok. Tapi saya sampaikan, ya sudah. Kemudian di belakang saya melihat ada Pak Ibrahim. Ini juga jabatan 2. Yang pertama sebagai asisten, yang kedua kepala dinas TK. 1 juta rupiah Pak Ibrahim. Di sampingnya ada Pak Hasbi, ya, kepala Nasional Islam, 1 juta rupiah. Hasbi, Nasional Islam. Di sampingnya ada Pak Yasmi, kepala BPBD, 1 juta rupiah. Di sampingnya ada Pak Kesra,
apa dia tuh? 500.000 rupiah. Dan karena eselonnya turun, turun juga rupanya. Di sampingnya ada kepala dinas pemberdayaan masyarakat, Pak Senarin 1 juta rupiah. Pak Senarin 1 juta rupiah. Ini saya melihat, ini Pak Camat Simun Timur juga ada senyum-senyum. Harus ambil bagian, berapa Pak Camat? 500.000 rupiah. Di sampingnya ada Kasatpol PP. Nah, ini kepala daerah hati-hati. Berapa? Tinggal 2 juta rupiah. Pakai rumah 2 juta rupiah. Di sampingnya ada sekretaris lingkungan hidup. Berapa? Berat 1 juta rupiah. Ya, 1 juta rupiah. Ini ketua PKK jangan mau kalah. Berapa Bu? 1 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ketua dan wanita, tadi ada pesan Pak Sekda, dua bagiannya. Apa Bu? 5 juta rupiah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi ini berapa sudah? Ini sudah lebih. Ibu ketua DPR kapan? 500.000 rupiah. Sudah? Siapa lagi di belakang? Berapa rupiah? Oh, benar? Apa yang mana kalau sudah kebangun misalkan 500.000 rupiah? Sudah? Tinggal 1 juta rupiah untuk tanggung jawab Bapak Camat kepada kesempatan. Selesai tanggung kita. Dan malam ini kita selesaikan, mudah-mudahan Allah sekaligus menghitung ibadah kita ini akan tidak menghadirkan virus corona di Kabupaten Simulu dengan kita berkiat ya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan inilah sebuah langkah kebersamaan kita dalam rangka mengikuti event pembukaan MTQ keempat tingkat kecamatan Kepatungan. Dan kepada Bapak Ibu yang telah berinfak, bersedekah, kami ucapkan ribuan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran di sisinya menjadi bagian dari amal ibadah kita semua. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya menutup sambutan ini, izinkan saya membuka acara ini dengan resmi. Mudah-mudahan dengan dibukanya acara ini, maka akan resmi pasangan yang ini dapat dilaksanakan di Kecamatan Kepatungan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabakah Tilawatil Quran keempat tingkat Kecamatan Kepatungan tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.